Pada bulan Ramadan tahun lalu telah terjadi suatu peristiwa menegangkan yang diawali dengan berkumpulnya puluhan massa didominasi oleh para remaja yang berkumpul di jalan ini untuk menyaksikan balapan liar nih guys. Ketika mereka tengah asik menonton liaran, tiba-tiba saja puluhan massa tersebut ketar-ketir melarikan diri sebab mereka panik melihat kedatangan anggota TNI ke tempat ini guys. Dan di saat si motovlogger beserta massa yang berada di tempat ini pergi, mendadak di tepi jalan ada sebuah motor yang terbakar. Si motovlogger yang melihat kejadian itu pun spontan langsung menepikan motornya lalu segera menghampiri motor yang terbakar itu. Dan ia pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk memadamkan api yang tengah membakar motor tersebut nih guys. Ketika si motovlogger dan si pemilik motor yang terbakar itu tengah berupaya memadamkan api, orang-orang yang tadi hanya menyaksikan kebakaran ini pun akhirnya mereka membantu si motovlogger dan si pemilik motor tersebut nih. Dan tak lama kemudian, api yang membakar motor itu berhasil mereka padamkan. Sebelum api itu sempat menjalar ke seluruh bagian motor ini guys.